Waalaikumsalam. Aku terpaksa kasih tahu Pak Raffi kalau aku di sini. Kalau Pak Raffi kesini dan tahu aku lagi nolongin Bu Lydia, Pak Raffi nggak akan suka. Ibu udah boleh duduk. Bagaimana kondisi pasien, Dok? Hasil osteopresinya bagus. Pasien sudah bisa pulang. Nanti saya akan belikan resep obat anti nyeri dan salep antiseptik. Iya. Terima kasih, Dokter. Ya, saya permisi ya. Iya. Biar saya bantu Bu Lydia. Mira enggak apa-apa, saya bisa sendiri. Bu Lydia. Bu Lydia seperti ini karena Bu Lydia menolong Indah. Apa yang saya lakukan ini tidak sebanding dengan perbuatan Bu Lydia. Mira. Apa yang saya lakukan untuk anak kamu gak sebanding dengan apa yang sudah saya lakukan dulu ke kamu, Mira. Saya sudah melupakan semua yang dulu-dulu sudah saya lupakan, saya tinggalkan jauh di belakang Bu Lydia. Saya bantu. Hati-hati, Bu. Iya, sayang. Maafin Indah ya, gara-gara Tante nolongin Indah, jadinya kepala Tante jadi kayak gitu. Maafin Indah ya, Tante. Gak apa-apa kok, sayang. Tapi lain kali kamu harus deket-deket sama ibu kamu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, ibu kamu bisa langsung melindungi kamu. Iya, Tante. Oh iya, Mir. Mira, saya izin pulang ya. Makasih karena kamu sudah bantu saya. Saya anterin ya, Bu? Enggak usah. Ya, setidaknya izinin saya anterin Bu Lydia sampai dapat taksi ya. Ya udah kalau gitu. Ya, saya. Selamat datang. Papa Bawang. Papa Bawang kangen deh sama kamu. Okay. Ayo, Lam. Mir, kenapa dia bisa ada di sini? Indah sama Ilham ke depan duluan ya. Nanti ibu susulin. Tunggu di depannya. Tungguin ya. Bu Lydia di sini karena Bu Lydia nolongin Indah, Pak. Saya bisa jelasin semuanya kenapa. Kamu harusnya lebih hati-hati sama dia, Mir. Kamu ngapain ada di sini? Buat apa kamu ngedeketin Mira lagi? Pak Raffi dengerin saya dulu. Bu Lydia bisa ada di sini karena Bu Lydia nolongin Indah. Tadi Indah hampir kecelakaan dan Bu Lydia yang nolongin. Kamu jangan gampang percaya sama dia, Mir. Jangan terjebak lagi sama sandiwaranya. Yaudah, yuk. Saya anterin kamu sama Pak Raffi. Mira, saya tahu kalau saya sudah banyak bersalah sama kalian, tapi setidaknya izinkan saya untuk memperbaiki segala kesalahan saya. Walaupun saya sadar kalau saya orang jahat yang mungkin gak berhak menerima kebaikan dari siapapun. Mira, makasih ya kamu udah baik, udah nganterin saya kesini. Saya permisi. Bu Lydia, saya juga harus berterima kasih sama Bu Lydia. Karena Bu Lydia udah nolongin Indah. Sama-sama, Mir. Hati-hati, Bu. Permisi. Aku gak akan pernah percaya kalau Lydia udah berubah.